Hai guys, udah pada tahu belum seperti apa aura wajah Sri Devi kalau sudah cemburu? Kali ini Mimin akan sajikan kecemburuan Sri Devi terhadap Cantika yang deketin Avan. Eits, sabar dulu ya. Ini dalam sebuah cerita serial Magic Five terbaru loh, bukan dalam kisah nyata atau kehidupannya. Semua itu berawal ketika Avan menolong Cantika dengan menggendongnya yang terlihat langsung oleh Sri Devi. Sontak, hal itu membuat Sri Devi cemburu berat. Hal itu terjadi dalam serial Magic Five terbaru. Dan seperti inilah salah satu cuplikannya. Sebagaimana yang kita tahu, kedekatan Adara dan Gibran dalam serial Magic Five telah mampu menghipnotis para penggemar setia Magic Five. Rasa cemburu adalah merupakan tanda cinta. Sang sutradara Magic Five pun sangat cerdas, sehingga menghadirkan Cantika Putri Kirana yang menjadi bumbu penyedap dalam keromantisan Avan dan Sri Devi, bahkan terkadang Raka dan Mala. Terbukti kehadiran Cantika sendiri dalam serial Magic Five ini menuai pro kontra dari para penonton atau penggemar Magic Five. Akan tetapi, disadari atau tidak, hadirnya Cantika dalam serial Magic Five ini memberikan nuansa baru dan tontonan yang lebih menghibur dan lebih menantang, terutama kedekatan antara Avan dan Sri Devi, juga Mala dan Raka. Oh ya, buat kalian yang tidak mau ketinggalan kabar-kabar terbaru tentang serial Magic Five ataupun aktivitas terbaru dari para pemeran Magic Five, yakni Avan, Sri Devi, Mala, Raka, dan juga Ebi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini karena Mimin akan selalu update berita-berita terbaru atau aktivitas terbaru dari para idola kalian, salah satunya tentang serial Magic Five ini. Dari itu, Mimin pamit. Sampai jumpa lagi di berita-berita saya selanjutnya.